Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan baik. Video ini merupakan sambungan daripada video bahagian kedua dan merupakan bahagian terakhir di dalam bab kegravitian ini. Dalam bahagian kedua, murid-murid telah mempelajari tentang daya dan pecutan memusat, sistem gerakan satelit dan planet dan kepentingan dalam mencapai keseimbangan daya antara objek-objek yang berada dalam gerakan orbitnya, serta definisi bagi hal laju lepas bagi sesuatu objek yang berada dalam medan graviti planet tertentu. Dalam bahagian yang terakhir ini, murid-murid akan mempelajari tentang hukum gerakan planet Kepler, iaitu hukum yang menerangkan tentang peredaran planet mengelilingi matahari. Setelah itu, kita akan mempelajari mengenai beberapa jenis dan ciri-ciri satelit buatan manusia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan pembelajaran kita. Baik, untuk pengetahuan murid-murid, hukum gerakan planet Kepler ini ditemui oleh seorang warga Jerman yang bernama Johannes Kepler. Beliau merupakan seorang ahli astronomi, ahli matematik serta ahli astrologi. Lebih kurang setengah abad sebelum Isaac Newton memperkenalkan teori hukum kegravitian semesta dan hukum gerakan Newton, Kepler telah menjalankan kajian mengenai peredaran planet mengelilingi matahari berdasarkan data yang dikumpul oleh Tycho Brahe. Berdasarkan kaedah matematik, Isaac Newton telah menggunakan hukum Kepler bagi membuktikan teori hukum kegravitian semesta dan hukum gerakan Newton. Baik, itu adalah sedikit sebanyak latar belakang mengenai hukum Kepler. Sekarang mari kita sama-sama lihat penerangan mengenai tiga hukum tersebut. Pergerakan planet-planet serta satelit mengelilingi bumi atau matahari adalah mengikut orbit yang tersendiri. Jika planet gagal mengekalkan orbit yang dilalui masing-masing, pelanggaran antara planet akan berlaku. Orbit bumi adalah berbentuk elips hampir bulat. Pada titik-titik tertentu di orbit, bumi adalah lebih dekat atau jauh dengan matahari. Hukum Kepler 1 menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah berbentuk elips dengan matahari berada pada satu daripada dua titik fokusnya. Perihelion merupakan titik yang dekat dengan matahari, manakala aphelion merupakan titik yang menjauhi matahari. Jarak R1 merupakan jarak terdekat dengan matahari, manakala R2 merupakan jarak paling jauh dengan matahari. R1 dan R2 adalah segaris dalam paksi mengufuk. Hukum Kepler 2 menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Setiap orbit mempunyai titik fokus, iaitu F1 dan F2. Matahari terletak di salah satu titik fokus. Sekiranya sektor A1 dan A2 mempunyai luas yang sama, masa lintasan planet AB adalah sama dengan CD. Sekiranya jarak AB melebihi CD, maka laju AB melebihi CD. Ini disebabkan planet perlu bergerak dengan hal laju tinggi untuk menjangkau jarak perjalanan yang lebih jauh. Hukum Kepler ketiga menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya, ataupun T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Atau T kuasa 2 bersamaan KR kuasa 3, di mana nilai K adalah pemalar. Di bawah merupakan terbitan rumus bagi hukum Kepler ketiga.
di mana rumus bagi tempoh diperkenalkan dalam rumus terbitan antara daya memusat dan daya tarikan graviti. Hasilnya, kita akan memperolehi persamaan ketiga dan keempat, iaitu persamaan ketiga menghubungkaitkan antara tempoh peredaran orbit planet dan jejari orbit melalui nilai pemalar kegravitian dan jisim objek. Manakala, persamaan keempat digunakan sebagai perbandingan bagi dua objek yang mempunyai tempoh orbit yang berbeza pada jejari orbit yang berbeza pada pusat putaran orbit yang sama. Baiklah, dalam contoh ini, jarak antara dua objek iaitu bulan dan bumi dapat ditentukan berdasarkan tempoh peredaran bulan terhadap bumi. Dengan menggunakan persamaan dalam hukum Kepler ketiga, kita dapati bahawa nilai jarak antara bulan dan bumi adalah sebanyak 3.8 kali 10^8 meter. Melalui persamaan ini, kita dapati bahawa semakin lama tempoh peredaran objek mengelilingi pusat putaran, semakin jauh jarak objek tersebut dari pusat putaran orbit. Dalam contoh kedua, tempoh peredaran planet yang mengelilingi matahari dapat ditentukan berdasarkan nisbah antara jarak planet serta tempoh peredaran planet. Melalui persamaan kedua dalam hukum Kepler ketiga, nisbah antara tempoh peredaran kuasa 2 adalah bersamaan nisbah jarak antara planet kuasa 3. Berdasarkan nisbah jarak yang diberi, nisbah tempoh peredaran antara planet dapat diketahui. Dengan ini, tempoh peredaran bagi planet yang berjarak 30 kali ganda jejari orbit bumi adalah selama 164.3 tahun, iaitu planet tersebut mengambil masa yang agak lama untuk melengkapkan satu putaran orbit. Baik, dalam slide ini, cikgu akan menerangkan kepada murid-murid apakah itu satelit, ciri-ciri satelit, jenis-jenis satelit serta kegunaan satelit dalam kehidupan seharian kita. Berdasarkan takrifan astronomi, satelit merupakan suatu objek di angkasa yang berputar mengelilingi suatu objek yang lebih besar jisimnya dan kekal berada di dalam graviti objek tersebut. Terdapat dua jenis satelit, iaitu satelit semula jadi dan buatan manusia. Contoh satelit semula jadi adalah bulan yang mengelilingi bumi serta planet-planet dan objek-objek yang berada dalam keadaan gerakan mengorbit. Manakala satelit buatan manusia pula dihantar ke orbit bumi dengan menggunakan roket bagi tujuan membantu manusia dalam kehidupan seharian. Berat satelit juga berbeza-beza daripada beberapa kilogram kepada beberapa tan. Orbit satelit juga terbahagi kepada beberapa kategori mengikut ketinggian sesebuah satelit mengorbit dari permukaan bumi. Antaranya adalah orbit rendah bumi, iaitu di antara 200 km sehingga 1200 km dari permukaan bumi. Orbit medium bumi, iaitu 1200 km sehingga 35790 km dari permukaan bumi. Orbit geosegerak, iaitu pada 35790 km dari permukaan bumi. Orbit geopegun, iaitu merupakan sejenis orbit geosegerak, dan akhir sekali orbit tinggi bumi, iaitu melebihi 35790 km dari permukaan bumi. Ciri-ciri satelit geopegun. Yang pertama, berada dalam suatu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun yang terletak pada ketinggian 35,800 km di atas khatulistiwa. Yang kedua, tempoh orbit adalah bersamaan 24 jam atau 1 hari, iaitu bersamaan dengan tempoh putaran bumi. Yang ketiga, sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi akibat gerakan relatif antara satelit dan bumi. Keempat, mempunyai arah orbit yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya, iaitu dari barat ke timur.
kelima digunakan untuk komunikasi satelit televisyen pemantauan cuaca. Contohnya, MESAT 1, MESAT 2 dan MIASAT 3. Ciri-ciri satelit bukan geopegun. Pertama, biasanya berada dalam orbit lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Kedua, mempunyai tempoh orbit yang berbeza daripada satelit geopegun. Ketiga, berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi pada masa yang berbeza. Keempat, tidak mempunyai arah orbit yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Dan terakhir, digunakan untuk pengumpulan data pertahanan, GPS dan pengumpulan sumber data bumi. Contoh, RazakSat-1. Baiklah murid-murid, gambar tersebut menunjukkan satelit-satelit kepunyaan Malaysia yang dilancarkan ke angkasa lepas sejak 1996. Antaranya adalah satelit komunikasi milik syarikat swasta Malaysia East Asia Satellite, MIASAT 1 dan 2 yang dilancarkan pada tahun 1996 dan MIASAT 3 yang dilancarkan pada 2006, MIASAT 3A pada 2009 dan MIASAT 3B pada 2014. Selain daripada itu, terdapat juga satelit teknologi Tiongsat 1 yang dilancarkan pada tahun 2000 serta satelit pemantauan RazakSat 1 yang dilancarkan pada tahun 2009. Sehingga kini, terdapat beberapa ribu buah satelit yang telah dilancarkan ke ruang angkasa, di mana sebahagiannya masih berada di dalam orbit dan sebahagian satelit daripada jumlah tersebut masih beroperasi manakala selebihnya tidak beroperasi. Okey murid-murid, kita telah sampai ke penghujung bahagian yang terakhir dalam bab ini. Memulai video ini, cikgu berharap murid-murid telah dapat memahami asas mengenai bab kegravitian ini. Murid-murid boleh mengulang kaji tentang bab ini dengan menonton semula video ini berulang kali dan mencuba beberapa soalan yang berkaitan dengan bab ini bagi memantapkan pemahaman murid-murid dan membina keyakinan dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Sekiranya murid-murid rasa video ini membantu dalam pelajaran, sila kongsi dan sharekan bersama rakan-rakan. Untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam video pembelajaran saya, sila layari laman web Dr. Arif Home Tuition di Instagram dan Facebook. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya melalui call, WhatsApp atau email. Akhir kata, terima kasih kerana menonton video ini. Minta maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau tersalah kata sepanjang pembelajaran ini. Makan sirih duduk bersila, sambil duduk bergurau senda. Sekiranya ilmu penuh di dada, hidup tidak gelap gelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.